Pemirsa, ex-Dirut Pertamina Karen Agustiawan ditahan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus korupsi proyek gas alam cair dengan kerugian negara mencapai 2,1 triliun rupiah. Karen membantah disebut mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian dalam pengadaan proyek. KPK menetapkan Dirut Pertamina periode tahun 2009-2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. KPK menyebut Karen Agustiawan mengambil keputusan secara sepihak sehingga mengakibatkan kerugian negara 2,1 triliun rupiah. Pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Karen Agustiawan membantah pernyataan dirinya secara sepihak mengambil keputusan. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena due diligence, ada tiga konsultan yang terlibat, FGE, Wood Mackenzie, dan Wood Mac. Ya, jadi sudah ada tiga. Ya. Jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman, dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif, kolegial, secara sah, karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Itu Pak Dahlan tahu dong, Bu. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab di dalam Inpres 1 Inpres nomor 14 tahun 2011 Inpres 14 ya, kalau nggak salah tahun 2011. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu. Itu jelas banget. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan beberapa kali diperiksa sebagai saksi di KPK. Pekan lalu, Dahlan menyatakan tidak mengetahui soal pembelian gas alam cair oleh Pertamina. Ditanya tahu nggak itu beli-beli LNG, saya bilang nggak tahu. Sudah. Ada berapa pertanyaan, Pak? Aduh, nggak hafal aku. Maaf. Tadi lama karena baca dokumen-dokumen lama. Dokumen-dokumen lama. Ternyata tanda tangan saya itu berbeda ya, antara Dirut PLN sama Menteri. Saya baru ingat. Ya wes gitu aja. Bapak-bapak disuruh bawa berkas-berkas. Hah? Disuruh nyerahin berkas-berkas oleh penyidik enggak, Pak? Mereka punya berkas lengkap. Ada pemeriksaan di sana, Pak. KPK mulai Juni 2022 menyidik kasus korupsi proyek gas alam cair di Pertamina tahun 2011 hingga 2014. Tim TV One mengabarkan.